Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI akhirnya membuka suara atas desakan yang belakangan ini muncul dari publik untuk segera merekrut pelatih baru. Desakan ini muncul tentu tidak semata-mata begitu saja. Namun ada kekhawatiran dari badminton lovers terkait isu krisis pelatih yang tengah melanda Indonesia. Pasalnya baru-baru ini PBSI ditinggalkan oleh salah satu pelatih potensialnya yaitu Nova Widianto. Nova Widianto baru saja hengkang dari pelatnas PBSI usai menerima tawaran untuk menjadi pelatih ganda campuran di Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM. Nova Widianto memilih untuk menerima tawaran dari Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM dan menjadi pelatih ganda campuran selama 2 tahun ke depan. Tentu saja ini akan menjadi pukulan bagi pemain ganda campuran Indonesia yang baru saja merangkak naik kembali. Terlebih pada turnamen Malaysia Open 2023 yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Ganda campuran wakil tuan rumah itu bisa menjadi ancaman bagi Renovita maupun Rehan Lisa. Padahal sebelumnya dengan bantuan tangan dingin Nova Widianto, ganda campuran Indonesia baru saja mulai merangkak naik kembali. Seperti halnya Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Ayu Kusumawati yang menjadi juara di Hilo Open 2022 beberapa waktu yang lalu. Dan juga Rino Frivaldi Pita Haning Tias Mentari yang sudah bisa bersaing di jajaran top 10 besar dunia. Usai kepergian Nova Widianto dari pelatnas PBSI, tak sedikit publik mendesak agar PBSI segera merekrut pelatih baru untuk memajukan kembali ganda campuran. Nama yang baru-baru ini paling santer belakangan adalah Liliana Nasir, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang juga mantan partner Nova Widianto. Saat masih berpasangan dengan Nova Widianto, Liliana Nasir dan Nova mereka berhasil meraih medali perak pada Olimpiade Beijing 2008. Liliana Nasir merupakan aset bangsa yang pernah berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Rio 2016 lalu bersama dengan Tontowi Ahmad. Selain Liliana Nasir, muncul kembali nama salah satu pelatih ganda campuran asal PB Jarum, yaitu Vita Marissa. Nama Vita Marissa muncul setelah akun media sosial PP PBSI memberikan sebuah spoiler. Hal ini langsung menjadi bahan perbincangan netizen dan menduga bahwa Vita Marissa akan menggantikan Nova Widianto menjadi pelatih ganda campuran pelatnas. Meski sebetulnya masih ada Flandi Limpele, namun dia masih menjabat sebagai pelatih ganda campuran pratama atau kelompok usia muda. Hingga sampai saat ini masih belum ada pengumuman resmi dari PBSI terkait siapa pengganti Nova Widianto untuk menjadi pelatih ganda campuran tim senior. Namun PBSI baru-baru ini mengungkapkan kisi-kisi siapa yang akan menjadi pelatih di pelatnas PBSI tahun 2023. Secepatnya setelah satu minggu ini akan kami umumkan. Itu sudah beres semua termasuk administrasi, kata Rioni Mainaki seperti dikutip dari indosport.com. Selain Rioni Mainaki, anggota Dewan BWF Bambang Rudianto memberikan spoiler dalam cuitan Twitternya belum lama ini.
Ia menyebutkan calon pelatih tim bulu tangkis Indonesia bisa memiliki 3 bahasa. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti siapa yang nanti akan masuk ke PBSI dan dijadikan pelatih. Akan tetapi dari pernyataan di atas, sontak netizen langsung menduga-duga pelatih yang dimaksud adalah Tony Gunawan. Pasalnya legenda ganda putra Indonesia itu baru-baru ini menyambangi PBSI. Jika Tony Gunawan bergabung menjadi pelatih di PBSI, kemungkinan besar sektor yang akan dipegang adalah ganda campuran yang baru saja ditinggalkan Nova Widianto. Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat Sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.